Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian rutin setiap hari Selasa di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah Gede Aceh. Walaupun mohon izin, mungkin sudah 2 minggu ya kita absen karena kebetulan ada kegiatan lainnya. Kayak seperti ini kemarin pas ada Mudi, beliau sunat anaknya di Jad Batin Luku di Semarangah, sehingga saya waktu rapat pulang sempat hadir pengajian. Dan seperti hari ini sebenarnya ada acara juga, tapi alhamdulillah dari pekerjaan untuk bisa sampai. Dan bertepatan hari ini ulang tahun Abu Mudi kelahiran 49, hari ini ulang tahun di tanggal 21 Juni sama dengan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Mudah-mudahan bagi yang berulang tahun hari ini Allah berikan keberkahan pada umurnya dan kesehatan hingga akhir tutup usia. Selamat hari ini, salam mari selalu kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai hari ini kita masih belajar sesuai dengan arahan daripada Rasulullah dan daripada para ulama warasatul anbiya. Seperti hari ini kita belajar kitab Minhajul Abidin karangan seorang ulama besar yang pastinya tidak ada yang tidak kita kenal, yaitu Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan intisari ilmu dari beliau kita bisa dapat melaksanakan kehidupan kita di dunia sebelum kita sampai tiba di akhir hayat kita saat kita menutup mata. Mungkin di antara kita ada sebagian yang sedang berduka, ada yang kehilangan orang-orang tercinta. Saya tadi baru saja abang saya biasa hadir mengajar di sini, mertua beliau meninggal. Kami tadi ikut hadir ke pemakamannya di Bedada. Kan tetapi bagi kita yang hari ini kehilangan orang-orang yang di samping kita, di dekat kita, mungkin ini tujuan dari Allah agar kita mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Imam Ghazali pernah berkata, seandainya saat kita mengantarkan orang ke kuburan, seandainya saat kita mengantarkan jenazah hendak dikuburkan, lalu kita menunggu selesai dikuburkan dan kita mendengar, kita melihat bagaimana prosesi kuburan hingga selesai, setelah itu takdir Allah jenazah itu diizinkan untuk bangun kembali dan bercerita tentang keadaan di alam kubur, maka kita tidak akan lagi menangisi jenazah tersebut, tapi kita akan berubah menangisi diri kita sendiri. Kibah belum singgah. Bagaimana keadaan kita di alam kubur nantinya? Ureung yang uronyok kata kubu, ureung yang uronyok kata intan, kata semiu. Mungkin beliau sudah berhenti dari kekurangan, dari kesalahan, dari kesalahan yang mereka lakukan selama di dunia. Tapi kita hari ini yang masih diberikan umur oleh Allah, tapi sebagian umur kita gunakan untuk melakukan kejahatan, kesalahan dan juga dosa. Bagaimana nasib kita nantinya ketika kita tiba saat dicabut nyawa? Mereka yang sudah meninggal mungkin dikemekin la ilaha illallah. Ditanyo. Pukul berdoa ditanyo meninggal ya di tempat ini. Dikemekin tak diurut. Atau kita kadang-kadang
naon sutik kadang-kadang meninggal yang buah kondol. Kena-kena buah kondol dan mereka kurang aja. Kadang-kadang kita mengenainya kondol. Kadang-kadang yang lebih parahnya lagi, saat kita meninggal, kita sedang melakukan dosa. Mungkin kita tidak menghisap narkoba, tapi kalaupun kita meninggal, kita masih menghisap rokok minimal. Rokok itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kita meninggal, maka masih melakukan sesuatu yang makruh, artinya dibenci oleh Allah. Mulai saat ini persiapkan diri. Sudahkah kita persiapkan diri kita? Uronyo punya benda nyawa, dicabut nyawa oleh Allah. Karena tempatnya kira-kira kubur dan nyawa ada. Kubur kita sudah ada apa belum? Baju hari ini di lemari kita, apa lemari kuno? Baju kita pulang ke sana, sudah adakah biaya untuk kafan kita? Apakah kita harus berharap pada STM? Pada biaya di kampung? Sudah tahukah kita menyebabkan yang menyebabkan so semiyuk, so semenok, so kafan, so kuku, so yang nakim, so yang tinggal bakuku, so yang dong kuku, so yang kut? Sudahkah kita siapkan hal itu? Minimal sudahkah kita didik anak-anak kita, generasi kita? Nuh! Biasanya ayah meninggal, lagi aja maka kubur. Sudahkah kita didik? Kalau itu belum, hari ini Allah masih sayang sama kita. Allah masih berikan umur pada kita. Hari ini 21 Juli 2022, tanya mudah tidak bermanfaat. Allah masih izinkan kita semua mendengar pengajian malam ini untuk membuat kita sadar. Sejauh mana persiapan kita untuk kematian yang itu lebih pasti daripada kehidupan. Untuk kita mati, nyatakan pasti. Untuk kita nyodek, sehingga kalau mati. Untuk mati, kan pasti. Baca yang sok singa kerja, singa orang-orang ku baca yang putih, lugu hitam, karena kata kosong. Menyembunyikan singa ijak kafan, karena utang yang mantan kamu utang, yang Allah pegang terbaik. Desya yang berkumpul dengan tetangga, desya yang berkumpul dengan urung-urung nikah, bukan dan bagaimana? Sudahkah kita bisa berubah? Minimal mengubah hati kita. Lagi masjidnya dulunya berwarna kuning, tapi hari ini berwarna putih suci. Pertanda kita hari ini harus berubah diri kita menjadi lebih putih, minimal dari hati kita. Dan inilah yang akan diajarkan oleh kita Minhajul Abidin. Saya ikuti pengajian hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Pengajian 3 minggu lalu sudah berkata mu'alif, maka kata mu'alif radhiyallahu anhu, pada karangan ini membicarakan memutuskan jalan dan perjalanannya seperti kepada kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Asrar dan kitab Al-Qurbah Al-Qurbah dan lainnya daripada demikian itu yang menempuh atas yang halus daripada ilmu yang suka-suka. Kitab ini sebagaimana kitab-kitab karangan Imam Ghazali lainnya adalah bercerita sesuatu yang halus, yang dakik, yang mungkin hana tersebut buat pengajian-pengajian orang yang lain. Takut malamnya sesuatu yang aneh-aneh, yang mungkin takut buat pada lain hana terdengar. Kenapa kitab ini membahas tentang sesuatu yang asrar dan rahasia? Urangnya akan takut tentang hal-hal yang mungkin berbeda dan berbeda. Mudah-mudahan tetap simak sampai akhir pengajian. Dan insya Allah, walaupun mungkin saya tidak bisa bergabung sampai sore isya nantinya, tapi mudah-mudahan ada manfaat dari ilmunya pengarang dalam kitab ini. Abu Umi, Ketua Sosial Dawah Mendung, kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa rafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang dan semoga semua kita yang hadir di Masjid Al-Falah Gede Aceh hari ini, Allah berikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kata mu'alif radhiyallahu anhu telah menghukumkan hal pada orang yang mempunyai agama menilik kepada sekalian makhluk Allah dengan rahmat dan meninggalkan meminta, maka aku ikuti hal, yakni merendahkan diriku kepada Tuhan yang dengan tangannya kejadian dan pekerjaan, bahwa memberi taufik akan daku bagi mengurangi bagi mengarang satu kitab yang jatuh atasnya ijma ulama dan hasil dengan orang yang membaca akan dia memberi manfaat, maka diperkenankan daku akan demikian itu
oleh Tuhan yang memperkenankan orang yang muktarin, yakni orang yang kesusahan, apabila minta akan Dia dan melihat akan daku dengan karunia-Nya atas beberapa rahasia yang demikian itu, dan telah memberi ilhamkan daku padanya akan aturan yang indah-indah yang tiada aku senantiasakan Dia karangan itu yang telah dahulu sebut dalam asrar muamalat adil, dan yaitulah yang aku sifatkan baginya. Maka aku berkata dengan Allah memberi taufik. Jadi pengarang kitab ini yaitu Ibnu Ghazali berkata, ketika berkalan kepada karangan-karangan ulil lahir dan kepada seluruh kitab-kitab yang telah berkarang terdahulu, beliau meminta kepada Allah agar diberi taufik untuk mengarang sebuah kitab yang berisi rahasia-rahasia yang begitu banyak, yang ini akan memudahkan dalam beribadah kepada Allah. Karena dalam kitabnya akan ada aturan-aturan indah dan karangan-karangan yang berupa rahasia. Jadi Imam Ghazali ini banyak menerbitkan karangan-karangan yang kontroversial, yang saling meniadakan, saling mengurangi, atau bahkan saling melengkapi. Imam Ghazali mengarang kitab bukan hanya tasawuf. Beliau mengarang kitab fikih juga, mengarang kitab tauhid juga, mengarang kitab tasawuf juga. Jadi ilmu tastafi, tasawuf, tauhid, dan fikih semuanya dipahami dan expert di bidangnya oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengarang kitab tauhid bahkan lebih jauh daripada tauhid, namanya ilmu falsafah. Ilmu falsafah adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana dalamnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Bahkan kadang-kadang menyesalah dan pahami, kadang-kadang membalik dan wadah dengan ilmu falsafah. Tapi Imam Ghazali pernah menentang daripada ilmu-ilmu falsafah orang lain. Maka Imam Ghazali mengeluarkan kitab Tahafun al-Falsafah, pertentangan tentang ilmu falsafah. Di sini beliau menentang banyak paham falsafah, di antara yang dua yang paling parah, yaitu bahwa ada di paham falsafah manusia ini abadi. Manusia itu pada hakikatnya abadi. Dan ini mungkin kita pernah pelajari dalam sekolah-sekolah kita, saat kita sekolah SMP, SMA, tanpa sadar ilmu dari Aristoteles itu, pakar-pakar filsafat dunia, Aristoteles, Socrates, dan lain-lainnya, mereka Archimedes, mereka menerapkan tentang ilmu falsafah ini tanpa sadar. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara dunia dengan agama. Kita pernah belajar hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak akan hilang, tapi akan berpindah dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Kita hidupkan kipas angin, energi dari listrik berubah menjadi energi kinetik, energi gerak, lalu berubah menjadi energi yang berupa kalor ataupun berupa dingin yang keluar ke kita. Nah, energi potensial berubah dari energi kinetik tadi itu juga perpindahan, hukum perpindahan energi. Artinya kekekalan, keabadian, dan itu bagian daripada falsafah. Mereka hakikatnya mengatakan manusia itu tidak pernah mati, tapi manusia itu akan terus hidup, hidup, dan hidup. Nah, ini ditentang oleh Imam Ghazali. Termasuk oleh Imam Falsafah juga dijelaskan tentang bahwa surga dan neraka itu tidak ada, karena tidak ada yang pernah ke sana. Orang ilmu falsafah kadang-kadang melihat sesuatu yang nyata dengan mata kepala, karena surga dan neraka belum pernah ada yang datang ke sana. Makanya ahli ilmu falsafah menyatakan ini, dan ini ditentang oleh Imam Ghazali. Tapi saat Imam Ghazali ditentangnya dan 50 pemahaman falsafah lainnya dalam kitab Tahafun al-Falsafah, beliau mengarang kitab lainnya, Maqasidul Falsafah, tentang maksud-maksud yang ada dalam ilmu falsafah. Makin berat aslami, makin umam dan memang. Tapi itulah Imam Ghazali. Dan ini kitab beliau juga. Beliau sudah mengarang Minhajul Abidin. Kenapa mengarang lagi Minhajul Abidin? Karena di sini ada intisari, ada rahasia-rahasia yang mungkin kitab-kitab beliau sendiri tidak ada. Maka di sini akan diajarkan banyak hal. Salah satu rahasia yang beliau tanamkan dan beliau ajarkan kepada kita semua dalam kitab ini nantinya, yaitu yang apa yang beliau bilang tadi, tentang adanya aku. Nah, beliau mengarang kitab ini banyak tadi kata-kata daku, aku.
Nah, ini adalah bagian daripada anaknya sifat egoisme dalam tubuh manusia. Tanya Udepan Pandu, nah sama sifat yang tidak boleh tidak semua orang punya itu. Semua orang akan melihat kepada satu, yaitu aku. Pandu nyobot. Jadi banyak sekarang mata baju tapi cerita cukup lu gara-gara kata-kata aku. Nanti ke depan akan jelaskan bagaimana kita harus mengkoreksi diri setiap hari. Harus tahu bakron dan tipuro. Gak boleh kita kalah dengan yang namanya aku. Karena lawan kita bukan kamu, tapi aku. Aku dalam diri kita itulah yang menjadi lawan kita. Setiap hari kita harus mampu mengkoreksi diri, mengecek diri. Hari ini aku yang ada pada Ustaz Gunawan. Uronyo lur gambar yang buku. Saya dari tadi pagi sampai sore sampai malam ini lempar buka, makanya itu alhamdulillah untuk besar dari rekam masuk di YouTube channel Ustaz Gunawan. Kenapa? Untuk ngecek di antara yang lengkap aku berdoa dulu. Ceritanya orangnya putra kata Rabu, ratusan ribuan kata-kata kita. Sudahkah ini benar? Kalau iya betul, ukehanau yang terpelajar dengan hari ini takkan berikut juga jadi lima. Kalau itu betul, takkan mengke betul jadi aje. Kalau dia marah, takkan mengke salah jadi fitnah. Lalu kalau kita mencari-cari keaiban orang lain, itu juga jadi tajasus. Sudahkah kita bisa mengkoreksi aku di diri kita melalui salah satu indera kita yaitu mulut? Aku pada Ustaz Gunawan hari ini mata. Uronyo mata kita juga dukdah kata Indonesia. Kita gak nonton film porno, tapi kita buka YouTube, kita buka Instagram, kita buka WhatsApp. Berapa banyak foto perempuan yang kita bilang bukan telanjang, cuma gak pakai jilbab. Sejauh mana sudah bersama mata kita, walaupun dosa kecil. Lasabahir ma'al istimrar walakabahir ma'al istighfar. Tidaklah dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk terus. Saya melakukan dosa kecil tapi selalu jadi bertumpuk-tumpuk, bukan lagi dosa kecil. Dan tidaklah dosa besar kalau kita berani dengan istighfar. Nada istighfar aku uronyo lundu inom. Saya dulu di atas pakai mahu si lundu. Sudahkah saya tidak ditipu oleh aku yang ada pada Ustaz Gunawan? Tadu ino sesaat, lalu merasa rapi omak hayu candung urla indu iu pedilung yang paling hayu. Aku merasa sombong, disitulah kehancuran kita. Ubena yang terpukul, ubena pahala mana ada? Kenapa? Gara-gara si aku tadi. Sifat anaknya ini yang harus kita kontrol. Nah ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam motivasi di kitab Minhajul Abidin ini. Bagaimana kita menyontanyo yang bubur salah, gak pernah nampak. Tapi menyontanyo lain bubur salah, tetap nampak. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan, semua kelihatan. Kenapa? Karena inilah anania aku. Aku dan saat kita tidak mengkoreksi diri, nanti dijelaskan tentang mengkoreksi diri setiap hari. Tipuro, tipuro harus kita koreksi diri kita. Karena tanpa mengkoreksi diri seakan-akan kita hanya melihat kelebihan kita tanpa melihat kekurangan kita. Dan saat kita melihat kelebihan kita, kita melihat orang lain rendah. Uronyo Ustaz Gunawan duino tantang malingkan ke kita. Gara-gara tak pikir roh maling, roh memikir ulang lain mengai. Gara-gara roh memikir roh maling, roh memikir ulang lain mengai. Nyanyian bahaya, bukan pacu bener.
ini tasawuf. Maaf Abu Mimar Madum, ini tasawuf. Negara terlalu wajib macam kami. Radang imu. Begitu dah ber. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi langsung dah cukup lagak sebelum. Amin. Haralim. 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 Alhamdulillah haralim. Pulang menepi, datang mahluk. Di kampungnya, Hana yang lagak sebelum lagi dulu. Menyambut ramah lagi, tapi ancur tapi. Tetaplah kamu jadi, ya mana nak dong dia dagingmu. Muka itu lain, sepertinya yang dia dagingmu menyokan dulu. Sepertinya yang dia sebut menyokan dulu. Abi, Abi Hana guna. Umi Pamandu, Urusi Mandu, saya menegur diri saya sendiri. Nyocin mencok pelajaran, mencok. Mengkontrol hati, kembali nampak cuti. Mulut mungkin masih bisa kita jaga, hati bacok segar. Di pesantren, di daya, pada tempat lainnya ulun. Nah ulun yang kadang-kadang saat dia mengontrol pikiran dia, dia berpikir, saya hebat. Di tahfidz-tahfidz Quran ataupun di ulun, ada ulun yang punya kelebihan. Dia cepat menghafal, dengku geger ayat. Anami koronya dalam mengulang tentang surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ada murid yang pintar. Nah ulun yang jarang lah kawan nyona. Yang begitu dibilang, langsung terhafal. Ilu mengkaji pun segera diukar langsung ingat. Bagus, bagus. Secara ilmu syariah. Tapi hari ini kita belajar ilmu tasawuf. Begitu kita merasa pertama alhamdulillah Allah kadir hidung kuat hafalan. Setelah itu kembali Yohana Dakar telah kembali. Memang hanya tidak dulu ilung lumpuh kan, tapi tidak cukup jaga hafalan belum. Kalau jauh belum habis. Orang lain hanya yang lagi ilung jaga hafalan. Orang lain tidak ada yang sekuat saya hafalan. Nyangka Hanani. Padahal tanpa disadari dia, ada orang lain yang mungkin hafalan tak kuat. Tidak kuat hafal tapi kuat faham. Jiku yang bukan debu ya faham tapi mumpul mana. Nah orang lain yang mumpul walaupun tidak satu hafal. Pada cerita itu paham. Mumpul walaupun tidak hafal. Orang diberikan Allah kelebihan masing-masing. Hancur tak kok MBOP. Hancur tak anggap remeh kok MBOP. Kenapa? Hari ini kekurangan kita kelebihan orang lain. Kelebihan kita bisa jadi kekurangan lain. Tapi ingat sekali lagi, kelebihan kita mungkin kekurangan orang lain. Tapi kekurangan kita juga kelebihan orang lain. Jadi jangan gunakan lidah kita untuk membicarakan kekurangan orang lain. Karena kita pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Jadi biar sampai kita gunakan, ah itu kurang, ah cemen, ah nanduk itu kan. Jangan, ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam beberapa baris kitab ini. Contoh yang paling mangat lo memakan dengan buronyo, tadu, dengan tadu. Bayangkan dengan tadu ada meja, dia lunduk. Bayangkan apa kandingan, kalau mungkin apa kandingan. Tiba-tiba ada meja. Pada dekat ada meja, kanai. Kabulu. Pada dekat ada meja. Bulut belum tamat. Kok basah. Bulut tamat basah lagi nyom. Lalu buat tamat. Kok lengket. Ada meja makan dan sama jobu. Bayangkan ada sama jobu. Ada meja makan belum tamat. Kok basah. Kok lengket. Tanya sama ulun, ini apa ini? Kok lengket di atas meja makan? Saya mau makan kok ada lengket-lengket ini di atas meja makan. Ternyata setelah diteliti itu ingus, hidung, naluan. Ulun lain bersih puno, absen. Rok hidung di meja makan. Umi naluan, luan, hidung.
lekit, bulu lekit, ada meja makan. Dan kau jemu, remat, ujuk, hidung, ingus, luar. Tapi namanya manusia, nggak semua orang sehat selalu. Walaupun doanya, semoga sehat selalunya, semoga. Tapi harus sehat begini. Akan ada kejadian saat kita flu, saat kedanya flu, mengidodol. Ada kejadian sering. Tapi dah itu ngerempet kerja akan tu dah kerja aku. Apa sih draw tu mesin? Hidung hilang. Kata mulut ini meleleh. Hidung hilang, hidung dah nyong. Hanya kerja ngerempet hidung hilang. Hidung ini karena lupa bawa tisu ngelikut jarum dong betul? Lap ngelikut jarum betul? Ada? Lenyap pak lap apa aja? Ada pun banyak lo? Ada pun ada yang lo? Ada yang lo? Ada pun pak ijan? Ijan tapi lelap lap? Lap ijan tapi nah luap karena bakal demek masih ada kalau demek lo dijawab tuh. Kenapa tidak keluar? Karena anania, karena ada aku di situ. Haluan punya ada dor, tapi punya ada kok. Padahal pada kerana mikroskop. Hidung dan nyonya hidung kok. Tapi luar tidak kok, bukan luar tidak ada nyonya. Ini sifat dasar manusia. Dan luar biasanya Imam Ghazali sampai ini berlumur. Jadi mungkin agak beda dengan tabur fikih, agak beda dengan tabur tauhid. Tasawuf, loh. Tauhid kita cerita tentang Allah. Tasawuf tentang roh kita cerita. Tentang hidung roh kita cerita. Gimana cara kaya ulang kaya hana luat di hidung hidung lo lebih luat di hidung lo beda nyong kadang-kadang bisa salah bro kita biarkan tapi yang salah kok cukup berani dan ini yang harus kita hilangkan dalam hati kita dan nyong kadang-kadang waktu yang tersebayang nah salah rekaan tersebayang dulu bukannya buka bukul, padahal gak tujuh dari semuanya. Nah kejadian ada sering tapi nyok kedua gak ada ke cinta gue ibu nyok silap aja nah anak beda tak kayak wabir dia gak pernah boleh gue ibu nanti pacara nyok suruh dia ke lupa semuanya kenapa? Karena kedua. Nah inilah hari ini kita belajar jangan sampai kita dikalahkan oleh anaknya oleh akunya tadi. Nah ini diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar ini dengan lebih baik lagi. Kalaupun hari ini kita berada di titik terendah kehidupan kita, jangan kita takut dan jangan kita mulai rendah diri. Kalau kita sudah di titik terendah, nggak apa-apa. Buat para dalam lagi, kehidupan kita masih terus berjalan. Hidup kita masih perlu dilanjutkan. Life must go on. Kalau dulu kita pernah salah, hari ini di pengajian dengan Johan Bidi di tanggal 21 Juni 2022 rubah diri yang kakak yang goh lo ya kan? Yang goh beli bukan yang goh lo jadi yang dulu-dulu pernah kita lakukan hari ini kontrol setiap pagi motivasinya setiap pagi gunakan waktu kita untuk dua setiap pagi gunakan waktu kita untuk dua hal pertama kenali kelebihan kita. Benar-benar putra kelebihan kita ini. Dan berusaha jadi yang terbaik di situ. Di bagian itu. Di sini tanya, sah kelebihan tanya, jibut, sulaga. Upayakan kita jadi yang terbaik.
latihan sedikit, latihan olah vokal sedikit, gimana caranya suaranya mah agak low, belaga, pitchnya bertinggi, mungkin dengan latihan pertama gerakan leher, habis itu ya latihan AIWO dengan lidah kita, dengan vokal kita, lalu buat drill mungkin dengan bibir kita, gitu. Latihan vokal supaya kita jadi yang terbaik di bidang kelebihan kita. Yang kedua, kenali kekurangan kita. Benar putra kurang adanya. Dan jadilah minimal jangan yang terburuk di situ. Di situ kekurangan adanya putra. Tanya hancur. Tak baca kitab ini. Upayakan kitabnya tinggal di dalam masjid. Upayakan cok kita baca sikit-sikit. Minimal baik ngeun dah, baik banget dah. Ukuran yang ranking nak 20 rola makan, baik aja ranking 20 sah. Nah lah, jangan tinggal dikat 10, 20, 12. Jadi setiap hari kenali kekurangan kita dan kelebihan kita. Uronya putra, kelebihan kita nyong E, kita semayang jamaah lebih. Upayakan ya, kapur ke uro, benari monggo. Kekurangan kita apa? Misalnya kita selalu terlambat, jamaah lebih, tapi masuk lebih. Upayakan jamaah sehingga bayar masuk. Jadi kenali setiap hari. Enaknya tasawuf kita kontrol atas kehidupan kita. Jadi bukan tiba-tiba makan tidak sembahyang. Nah, makan diurut lu jangan sembahyang. Nah, makan bukan. Kita kontrol hati kita. Saya sholat karena ini perintah Allah. Satu langkah kaki dapat pahala. Kalau kita niatnya dari rumah, saya sholat menunaikan kewajiban fardu kita di rumah. Tapi kalau kita berangkat dari rumah, kalau aja ujar mesti gede aja. Ya semuanya, nah, sekalian kuamir, nah, lagi pengen bantuan kayak Pak Lurno. Nah, niat kita sudah beda, karena mau jumpa orang, karena mau melakukan hal yang lain. Dengan niat yang salah, beda hasilnya. Raja kerja di Uro, kita kerja setiap hari, maka kerja akan 28. Gimana ada dengan 28 di Pak Lurno, hajir di Fikir Brief. Ada pahala? Tidak. Ada gaji? Ada. Pahala? Tidak. Tapi kalau kita niatkan bismillah ya Allah, lo bergerak langkah, lo ngejar kita nafkah sebagai kewajiban kepada saya selaku kepala rumah tangga atau saya selaku istri untuk membantu suami dalam menjalankan roda rumah tangga. Ada pahala? Ada. Gaji? Pasti. Jadi niat saja beda, beda hasilnya. Hari ini tugas kita bagaimana memperbaiki niat. Ada pertanyaan? Mari kita lanjut. Kemudian kata radhiyallahu anhu bahwasanya pertama-tama barang yang jika dengan dia hamba Allah bagi mengerjakan ibadah dan bergerak hatinya bagi berjalan akan jalannya adalah dengan hatir yang samawiyah daripada Allah azza wajalla dan taufik yang terbentuk lagi ilahi dan yaitu yang digendaki dengan firman-Nya Allah Ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurim irrahmihi, maka tiadalah orang yang dibukakan oleh Allah akan dadanya bagi Islam itu maka yang itulah atas nur daripada Tuhannya dan telah disyaratkan kepadanya oleh sahibu syarih sallallahu alaihi wasallam sabdanya inna nura idha dakhala al-qalba infasakha wa syaraha, bahwasanya nur itu apabila masuk ia dalam hati luas ia dan terbuka. Maka sembah orang ya Rasulullah, adakah bagian demikian itu alamatnya yang diketahui dengan dia sabdanya Rasulullah na'am at-tajafi an dalil nur wal inabati ila dalil nur wal istidalil mawti qabla nuzulihi, bahwa yaitu menjauhkan daripada negeri banyak tipu daya dan kembali kepada negeri yang dekat dan menyiapkan dia bagi yang dahulu daripada yang datangnya. Jadi berkata radhiyallahu anhu artinya Imam Ghazali, pertama sebelum kita melaksanakan ibadah, apa dulu yang tergerak dalam hati kita?
ibarat Imam Ghazali, yang tergerak sebelum kita melaksanakan ibadah pertama adalah khatiris samawiyah, gerakan hati dari langit, bisikan langit. Nah, mak, urusnya ni, demam ni, dengan cokelat, coba boleh dong langit. Tiba-tiba, pohonnya malam, jaga, dikejar jaga, jaga gara-gara sakit, jaga gara-gara sakit ni, jaga gara-gara ikhlasnya, gara-gara berhalmi yang dihukum, kita jaga. Lalu tergerak hati, teringat, kada beda semaya ni dah jut, belum semaya ni dah jut. Khatiris samawiyah, tergerak hati. Ini mulai daripada ibadah, puncak permulaan daripada ibadah. Malam Rabu, kumana malamnya malam Rabu? Nah, Ustaz Gunawan di Masjid Al-Falah di Aceh, sama mana dengan orang sebelum khatiris samawiyah, nama sering lah mati. Ditanya oleh jamaah, assalamualaikum Ustaz, ada pengajian malam ini Ustaz. Khatiris samawiyah. Nah, hebatnya tasawuf kita sadar, sampai gerakan hati kita sadar. Khatiris samawiyah atau kita sebut ilham, taufik, hidayah, ini adalah khatiris samawiyah. Ini pertama. Kalau ini ada, Pak, insyaallah senang hadir. Kenapa? Ini tanda-tanda Idron diberi oleh Allah taufik, hidayah dan keberkahan di ibadah. Mudah-mudahan urang yang lagenyo jalannya mengarah ke surga. Apa dalilnya? Karena kata Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin mirrobi. Orang-orang yang hatinya diterangkan, diberi petunjuk untuk agama Islam, meri senang, meri lepi yang tidak ditemukan. Musafa bade wa tidak ditemukan. Nyak urangnya kagetan, nom cahaya oleh Allah dalam dada, nu perasa nanti, nah meri mengharapkan dengan ber, pun lebih meri mengharapkan dengan lagu. Puna meri sasalati wadah dengan ber, wadah dengan surah kita, pun meri mengharapkan dengan urang cerah, urang pun pek-pek apa saya. Kalau Anda sudah mulai tenang dengan yang nama pengajian, Anda sudah mulai tenang di tiba hidup pengajian-pengajian ustaz-ustaz siapapun, Anda tenang, mengharap di wadah dengan ber, meri tenang. Tenang, Allah sudah bilang, afaman syarah sodrawah, syarah Allah sodrawah di Islam, fahuwa ala nurim terlebih. Anda semua sudah diberikan nur dalam hatinya. Lalu, apa kata sahibu syar'i? Siapa sahibu syar'i? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna kulla ila dhalal qalbi fasakha wa syarah. Kalau cahaya sudah masuk dalam hati, nur dari Allah, bukan cahaya supermarket. Kalau cahaya sudah masuk dalam hati, maka hati itu akan infasaha wa syaraha, akan terbuka dan menimangan. Saat diimpus oleh dokter, kita memang cairan dalam tubuh. Hanya demam, diimpus sakmol, menimangan aja. Mata hanya pedih, nira, bilidah, obat mata, rondo. Rondo, rondo. Jadi, rondo dekat. Saat kita teteskan obat mata, menimangan lebih mesak-sak. Seperti kita rasakan bagaimana nur masuk dalam dada, air masuk dalam kepala kita, berasa dan berasa beri ini dari hukum kepala dada mangan lebih. Seperti itu nur apabila masuk dalam hati, maka infasaha wa syukraha, maka hati kita akan merasa senang. Kadang Ustaz yang mudah kok mengar, kadang ngelur mudah cukup senang, itu sudah masuk nur. Mungkin bukan nur hayati, tapi kita sudah senang. Nur pengajian, nur cahaya saja masuk, kita sudah senang. Karena infasaha wa syaraha ini bagian daripada menata hati dalam kitab Nahjul Abidin. Sering dibuat judul oleh profesor, judul itu menata hati. Bagaimana menata hati kita? Inilah kitab Nahjul Abidin. Lalu orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila sudah masuk nur itu, maka apa tandanya? Putra tanda jamaah Masjid Al-Falah di Aceh kaya menur. Puna sapa lagi ke masjid, puna sapa lagi urang kemasukan, kipas tandanya kaya menur dalam tubuh. Puna sapa lagi ke menur dalam pemohonannya, apa tandanya?
tentang negeri tipu daya. Selamat pagi dunia tipu-tipu, ini dunia tipu-tipu. Urang yang hitam berupa kamera jadi putih. Urang yang kerja elala kerja pro, kan ini gendut. Selamat pagi dunia tipu-tipu, kita sudah mulai melupakan. Kalau kita sudah ada nur dalam hati, kita lupa kepada dunia tipu daya ini dan mulai mengingat sesuatu yang lebih kekal. Tidak dari dulu, apa yang lebih kekal? Tadi dunia paling 60, 70, 80 begitu. Kita akan berakhir di mana? Di surga nanti atau di neraka? Yang akan khulud selama-lamanya. Mau lama-lama di dalam panggangan atau di dalam kulkas? Mau enak, mau panas atau dingin? Makanya persiapkan diri kita. Orang yang sudah khulud, jangan lupa kepada dunia tipu daya dan mulai ingat kepada negeri yang dekat dan mulai mengingat istiadat menyiapkan kepada mati dan mauti qabla nuzuli sebelum datang. Jadi walaupun meninggal, saya maunya nanti meninggalnya baca la ilaha illallah. Mulai ronyok, sirata bu, sirata pamunda, sirata pamoto, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar apa? Saat kita mau meninggal, terbaca kembali. Mudah-mudahan motivasi diri kita semua karena waktu isya sudah sampai. Kita bacakan Fatihah untuk diri kita semua, niatkan agar terbaik untuk kita, minimal doakan diri kita agar bisa meninggal dalam keadaan sempurna. Terima kasih silakan ya. Ya. Apabila kita mau meninggal, apakah kita harus baca la ilaha illallah atau boleh Allah Allah saja? Kalau dalam hadis yang sahih, maka na akhiru kalami ila ilaha illallah dakhal al-jannah. Barang siapa yang pada akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ada sebagian orang sudah berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun sakit yang begitu keras sampai masuk ICU, kadang-kadang terpatah kalam. Memang tidak bisa berkata-kata halu itu, bukan? Karena urungnya mulai stroke, lidah-lidah mulai kaku. Lalu ketika mau meninggal, tak tahu kira la ilaha illallah hanku. Kita ulang sekali, dua kali, tiga kali, sebagian ulama merubah ini agar minimal roh dekat dengan kalimat la ilaha illallah hanku, dekat Allah Allah, dekat Allah Allah, meninggal. Apakah ini boleh? Boleh. Apakah sama fadilahnya? Allah yang tahu. Tapi minimal ini lebih bagus daripada orang yang aduh, sakit lagi. Meninggal. Rebut. Hanya nyam yang meninggal itu minta nama ini mereka pulau. Maka tanah kau dan tanah lain kau. Maka kita kita pikirannya itu lebih bagus. Minta. Ya orang kau mulai dengan A, kau mulai kira-kira aja ini. Minta mulai dengan la ilaha illallah. Kalau tidak bisa minimal dengan Allah Allah. Tapi Allah pun upayakan agar ini connect dengan hati. Karena orang kalau tidak terbiasa, Allah bisa karena biasa. Kenapa tidak bisa? Karena tak biasa. Mudah-mudahan orangnya tak biasakan diri kita bersikir setiap saat. Kena la ilaha illallah mengaruh. Yang pun tak aruh, minimal Allah Allah saja sudah ada. Sikit kita hari ini boleh Allah Allah, kalau belum meninggal, minimal mereka membawa ya. Baik, kita sudah tiba di akhir pengajian, kalau sudah tiba waktu isya. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua. Bila Allah Tuhan Nabi Muhammad Rasulullah SAW wa'ala ahli wa sallam 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 wa'ala